Assalamualaikum semua. Pada video kali ini Jumuji akan membuat tutorial bagaimana cara membuat jaket dari celana bekas, celana jeans. Langsung ke tutorialnya, saya menggunakan jeans 2 pasang. Caranya sebagai berikut ya. Kita potong bagian ini. Untuk ukuran jaketnya terserah teman-teman, saya menggunakan 2 jeans karena saya senang yang ukurannya longgar. Ini kita potong, bukan kita potong, kita unstitch, kita dedel ya. Lalu ini kita sambung dengan menggunakan benang biasa. Ini yang bagian depan, saya menggunakan kain yang lain. Untuk lengannya kita menggunakan kaos dan kita buat lingkaran seperti ini ya, garisnya seperti ini ya. Ini untuk lubang lengan. Lalu kita potong. Pada saat memotong, pada saat membuat garis, teman-teman harus bisa membedakan mana bagian belakang dan bagian depan. Kita potong seperti ini, dan ini adalah lubang lengan. Lalu kita yang bagian pundaknya kita jahit. Ini yang bagian lubang lengan, kita menggunakan kain yang lain untuk merapikan dan akan jadi seperti ini. Ini yang bagian pinggang kita potong. Ini yang bagian poketnya kita potong dan membuat poket lain kepada jaket. Dan ini yang maksud saya yang bagian pundaknya ya, untuk hiasannya yang bagian pinggang tadi. Dan untuk lubang kancing kita menggunakan yang lubang kancing bekas dan kita transfer ke jaketnya. Untuk leher kita menggunakan kain, kita ukur sesuai dengan panjang lehernya, lalu kita jahit, akan jadi seperti ini. Ini belum saya kasih button, jadi teman-teman bisa ngasih button seperti ini. Dan ini pocketnya tadi, ini yang bagian belakang, dan ini yang bagian pinggangnya tadi. Kita kasih sabuk seperti ini ya, jadi seperti ini. Selamat mencoba teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.